Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng gua Maulana di episode What Is Your Reaction. Okay, hello everyone. Hai teman-teman dari Malaysia. Apa kabar? So guys, di video kali ini aku mau langsung untuk mereaction performance dari Siti Nurdiana bareng Amalina. Wah, ini duet lagi. Aku udah gak sabar pengen langsung cek sekeren apa untuk performance-nya. 3, 2, 1. Sorry, belum. 3, 2, 1, let's go. Okay kan, Nana akan duet dengan dia. Tapi bila first time jumpa dia, ya Allah, bantuang lah. Sebab kita orang tahu. Wait. Nana kena ulang. Tak, dia ulang, Nana ulang. Sama lah. Ha, dia kena lebih kurang lah. Sebab kita orang tahu. Siti Nurdiana. Teringin. Sesekali ku rasa teringin melewati hatimu yang dingin. Oh my god. Memang suara Nana itu benar-benar sangat smooth banget ya. Aku suka tadi pas di awal lagu ini, Nana yang ngambilkan suaranya. Enak banget suaranya, serius. Aduh, smooth banget. Udah kayak jus yang di-smooth. Enak banget serius suaranya. Mendengar gemuruh resah semenjak kau kehilanganku. Ini kayaknya sih untuk lagunya tuh lagu mungkin 90-an, aku juga gak tahu. Tapi dari segi musiknya kini, dari segi musik-musiknya ini kayak musik 90-an gitu ya. Tapi by the way untuk Amelina juga ini aku baru pertama kali dan wah enak banget suaranya. Nice, nice, nice. Suka banget pas bagian part ini, nih bagian tadi. Sorry, kayak di sini tuh Nana ambil nada suara satu dulu ya, terus Amelina ambil suara dua. Itu kayak berasa lagi apa ya? Suaranya juga cukup kontras sih. Menurut aku tuh sedikit berbeda gitu ya antara Nana bareng Amelina ini suaranya sedikit berbeda. Tapi enak sekali menyatu seperti suaranya tuh enak. Malamku akui sepi menghantui. Paling tidak berilah peluang ku berterus terang. Gila sih suaranya. Tapi kalau misalkan semakin kesini semakin hampir mirip suaranya ya. Apalagi part kayaknya untuk yang nyanyi barengnya itu cukup lumayan banyak menurut aku pribadi. Tadi pas di awal suara Nana terus Amelina terus akhirnya bareng gitu yang cukup panjang ya part untuk ketika mereka nyanyi barengnya. Jadi kadang pas udah part yang masuk yang barusan nih part tadi, aku susah membedakan suara Nana atau Amelina di sini. Kayak karena hampir mirip dan enak banget suaranya, serius dua-duanya ini. Untuk lagunya juga keren sekali sih, musiknya apalagi nih. Oh gila sih, enak banget.
teringin bermesra denganmu bagai waktu dulu. Ini menurut aku tuh musiknya memang sedikit rock gitu ya, atau memang lagu aslinya tuh memang genrenya rock ya. Menurut aku pribadi ini salah satu lagu yang apa ya, yang Nana ambil di Gegravaganza 9 ini dengan nada yang menantang banget, kayak nadanya tuh benar-benar tinggi banget untuk dinyanyikan sama Nana. Dan ya, part untuk mereka menyanyi berduanya itu menurut aku cukup lumayan banyak. Jadi apalagi part-part yang tadi tuh kayak susah banget membedakan suara Nana atau suara Amelia di sini. Keren banget, suaranya juga keren banget di sini. Kayaknya menurut aku ini salah satu lagu yang dibawakan dengan nada yang cukup tinggi sama Nana di sini ya. Serius, ini aku susah banget membedakan mana suara satu diambil sama siapa, suara dua sama-sama diambil sama siapa. Karena mungkin aku juga baru dengar suara Amelina ya. Menurut aku pas di awal aku rasa sedikit berbeda gitu ya, sedikit terasa kontras bedanya. Tapi pas nyanyi bareng, wah nggak bisa bedain suara mana Nana, suara Amelina. Tapi menurut aku di sini ini kan duet ya. Memang sih konsepnya tuh duet, tapi terlalu banyak part bernyanyi berduanya. Harusnya memang sebagai Nana di sini sebagai peserta, part yang ambil cukup banyak suara karena dia sebagai peserta. Tapi overall memang udah keren banget sih. Cuma aku masih bingung aja tadi nadanya, siapa yang ambil satu, siapa yang ambil dua, karena hampir mirip banget. Seriously, ini menurut aku salah satu lagu yang memang Nana ambil benar-benar sangat tinggi sekali pengambilan nadanya. Apalagi tadi pas bagian terakhir, wah itu benar-benar keren banget. Gue suka banget di sini performance Nana sangat epic banget ya di awal. Dia juga ngerasa bahwa ini tuh duet, jadi nggak boleh ada yang melebih-lebihkan antara satu sama yang lain. Memang porsinya cukup pas, tapi karena ini satu lawan duetnya itu bukan peserta, menurut aku harusnya lebih banyak Nana ambil untuk nadanya gitu ya, atau part untuk Nana bernyanyi itu lebih banyak, karena kan teman duetnya ini bukan peserta Gegravaganza melainkan teman duet gitu ya, undangan teman duet, harusnya itu lebih banyak. Tapi overall udah keren banget, aku suka banget part bagian terakhirnya, serius tinggi banget suaranya. Wah, nice banget, serius. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa nanti like, comment, subscribe juga. Assalamualaikum.